Yo yo, what is up guys? Jadi kita sekarang lagi di Bandara Internasional Minangkabau, kembali lagi di channel yang paling ampuh di dunia. Jadi guys, hari ini kita mau mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di sini mengenai berapa sih outfit lo? Outfit ya benarnya. Ngomong dong. Outfit. Jadi kan sedang viralnya nih channel-channel mengenai berapa sih outfit lo. Jadi kita pengen coba nanyain para penumpang di sini guys, penumpang pesawat ya, itu mengenai berapa sih outfit lo. Oke, yuk, sini. Jadi guys, harapannya kita bisa ketemu sama orang yang outfitnya punya outfit lah. Oke. Ini ada orang nih guys, kita samperin. Kuy. Eh bang. Eh. Nah, yo mari Reza. Ini. Ihsan. Ya. Jadi gini, kenalin kita dari channel Uhuy. Uhuy. Uhuy TV. Kebetulan kita hari ini memang pengen sengaja datang gitu ke bandara, pengen nanyain outfit yang lo gunain nih. Ya, yang mana kita tahu kan kalau di bandara bisa jadi outfit yang digunain orang mau naik pesawat itu bisa jadi mahal gitu kan. Nah, mungkin dari Gufran sendiri, mungkin dari Gufran sendiri, ini lo pakai baju apa nih? Ini baju apa ya namanya nih, kurang tahu juga, saya masih beli BJ. BJ, barang BJ, siap. BJ itu apa ya? Barang bekas. Barang bekas, siap, barang BJ. Masih bagus ya. Kisarannya berapa nih? Sekitaran 30-50 ribu. 50 ribu, siap guys, barang BJ 50 ribu. Ini lumayan keren. Bisa dilihat dari teksturnya memang. Siap. Ada rambut. Nah, lanjut nih. Nih lo pakai celana apa nih? Ini celana merek apa ya? Yang jelas bukan merek Darkwell. Merek Cina. Bukan. Ini asli Indonesia gimana? Enggak tahu juga tadi. Sini saya beli celana distro. Distro guys. Ini harganya kisaran berapa nih? Rp170.000. Berapa? Rp170.000 guys. Jadi ini Rp30.000, ini Rp170.000. Lanjut. Kita lanjut ke bagian bawah. Ini ada Adidas. Ori KW. KW. Ini memang penikmat barang KW guys. Penikmat barang KW mulai. Kamu gini Mas. Kualitas enggak penting, yang penting penampilan. Oke, siap. Kualitas enggak penting, yang penting penampilan. Oke, okay. Ini berarti kita totalkan sepatunya berapa? 280, siap. 280. 170. Ini 30.000. Ya, jadi ini kalkulator dulu, Mas. Tunggu kalkulator dulu, guys. Kalkulator dulu, siap. 480 untuk gaya yang sebadai ini ya. Yang penting kualitas ori KW enggak penting, yang penting bisa menarik cewek. Itu sih menurut. Oh, siap. Bisa menarik cewek. Anda ini pakai apa, jampi jenglot atau gimana? Enggak lah. Saya murni dengan kegantengan saya gitu. Oh, siap. Oke, kita lanjut lagi. Abang yang saat ini kita lihat. Ini abang dari mana, Bang? Dari tadi, siap. Dari tadi, ya. Ini kita mulai, ini outfitnya lumayan banyak nih kayaknya. Kita mulai dari kacamata deh, Bang. Kacamata itu outfit nggak sih? Bukan ya? Kalau ini sayangnya BPJS. BPJS. Jadi gratis. Jadi gratis ya. BPJS, dari BPJS, siap. Ini baju ya, kita mulai dari baju nih. Baju pinjam. Ya. Kira-kira berapa nih? Saran 25. 25, siap. 25. Ini celana boleh nih kayaknya. Boleh. Berapa? Tapi nggak dijual. Jadi celana yang abang pakai ini berapa nih kira-kira? Kemarin saya beli di Jambi, kisaran ya diskon Rp500.000 diskon, harga Rp200.000, siap minus Rp300.000. Sendal ini yang paling gokil guys, sendal yang paling keren se Indonesia ini. Yeah. Ini Swallow ori berapa nih? Ori paling Rp15.000. Rp15.000 siap. Tempat belinya paling keren loh. Di mana? Balai Semurup siap. Swallow Balai Semurup. Oke, siap. Berarti kalau ditotalin
Ini 25 tambah 15 40. Ini tambah ini 300. Minus 300.000. Siap, berarti outfit yang dia pakai itu minus 260.000. Outfit paling murah sedunia. Sangat Indonesia sekali. Siap, siap, siap. Thank you. Ini tujuannya mau ke mana? Mau pulang lagi. Enggak, tujuan pulang Anda di mana? Jakarta. Yang ini? Bandung. Bandung, oke. Memang ini kita ketemu orang Jakarta sama orang Bandung. Satu pesawat ya? Enggak, beda. Enggak beda. Cuma kenalan teman kuliah. Oh, teman kuliah ya. Thank you. Thank you guys. Okay, thank you. Siap. Okay, guys. Mungkin untuk kali ini itu aja outfit yang bisa kita wawancarai di bandara. Ini bisa nih kayaknya. Bisa. Mas. Oh ya, Bang. Mas, kita mau wawancarai hal-hal yang lagi viral nih, Mas, mengenai outfit lo gitu. Outfit gue enggak mahal. Iya. Ini, by the way, kita kenalan dulu ya. Saya Reza. Fajar, Mas. Fajar, siap. Fajar dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta, guys. Kita tanya di Bandara BIM, oke. Okay. Ini kita mau tanya mengenai outfit. Yeah. Jadi ini kalau boleh tahu ini mereknya apa? Oh, ini mereknya Monli, Pak. Monli. Bukan yeah. Do Epic Shit. Enggak, Bang. Enggak. Bukan. Ini yeah. Ini lo harga berapaan sih? Ini enggak mahal-mahal, Bang. Berapaan? Itu 200.000. 200.000, guys. Ya, 200.000. Diskon berapa? 90%. Iya, 90%. Ini tadi saya sempat wawancara orang pakai barang BPJS sama barang BJ. Kalau Anda ini keren, ini Anda pakai barang apa nih? Ini alhamdulillah saya ini KW Super. KW Super, siap, guys. KW Super. Nah. Oke. Okay. Ini celana nih. Boleh kayaknya. Berapa nih? Enggak usah dibuka. Berapa nih? 100.000. 100.000. 100.000. Kalau ini diskon 90%, berarti 20.000. Iya. Monthly 20.000. Monthly 20.000. Kalau retail nih, Bang, itu sekitar 500.000. Retail. Retail 500.000. Ini untung saya dapat diskon, Bang. Oke, siap. Okay. Siap. 20.000 berarti ya. Diskon. Ditambah ini 100.000. 100.000. Terus lo pakai sepatu berapa nih? Oh iya, sepatu ini agak mahal, Bang. Berapaan? 30 yen. 30 yen itu berapa? Kalau dirupiahkan sekitar 300.000. 300.000, siap. 300.000. Itu benar enggak sih? Betul ya? Jadi sepatu 300.000, celana 100.000, baju 20. Jadi 320.000. Iya. Iya, 420.000. 420.000. Sorry. Saya mam, saya tadi pakai kalkulator juga ngitungnya. Emang enggak bisa ngitung saya. Jadi ini totalnya sekitar 420.000. Nah, oke. Okay. Thank you, Mas. Thank you, lanjutin lagi perjalanannya. Yeah, itu by the way itu jalan buntu ya, Bang? Enggak. Pulang lewat sana, Bang. Lewat sana. Mau beli oleh-oleh. Oke, siap. Thank you. Oke. Okay. Oke, okay, guys, itu wawancara terakhir kita. Ini saya udah lumayan berpeluh ini di sini. Emang cuacanya sangat panas dan sebenarnya masih banyak lagi kalau bisa dilihat itu mau saya tanyain semua tuh. Nah udah guys, kalau pengen saya wawancara itu semuanya pengen saya wawancara sebenarnya, tapi nggak kuat wawancaranya. Ntar YouTube saya itu durasinya jadi 3 jam untuk wawancara mereka, guys. Mungkin itu aja dari TV Reza Raharjo Channel untuk konten outfit lo berapa. Oke, okay, guys. See you di outfit-outfit berikutnya. Bye.